Dua bulan yang lalu, aku memutuskan untuk berhijrah. Hijrah memang tak semudah yang aku pikirkan. Semakin kesini, tantangan itu terasa semakin berat. Semalam aku mulai meninggalkanku. Miko juga semenjak aku putuskan, tak pernah menghubungiku lagi. Apalagi menanyakan kabarku. Keadaan yang kini jauh berbeda, benar-benar membuatku down. Aku belum terbiasa dengan kondisi seperti ini. Apa sih Rumaisa? Kenapa ya, semakin kita berubah menjadi lebih baik, rasanya semakin sulit gitu. Emang semenjak kamu hijrah, kesulitan apa aja yang udah kamu alamin? Teman-teman aku mulai menjauh, kata mereka aku ini gak asik lagi. Semenjak aku putus dengan mantan pacar aku mulai kesepian. Biasanya dia naikin kabar, sekarang udah gak lagi. Kamu gak nganggap kami ada sebagai teman? Bukan gitu loh maksudnya. Syah, hijrah itu bukan hanya sekedar tentang perubahan penampilan saja. Bukan hanya sekedar perubahan tentang circle saja. Kan tapi hijrah itu butuh pembuktian. Pembuktian yang Allah berikan melalui ujian. Teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih tentang kondisi Islam hari ini? Kamu nanya? Allah, kok gitu? Canda loh Syah, jangan dibahas serius. Kalau menurut Ana nih ya, Islam zaman sekarang itu tidak baik-baik saja. Contohnya nih, sekarang masjid di mana-mana banyak sepi dari anak-anak muda. Dan anak muda sekarang tidak mau lagi membahas tentang kejayaan-kejayaan Islam. Nah, itu dia. Dalam prosesnya, kita perlu anak muda, kita perlu para pejuang untuk mengembalikan izzah Islam. Anak muda zaman sekarang banyak terlalaikan dengan urusan pribadinya. Masya Allah, keren ya desain rumah kamu, Syah. Iya, Kaula. Ngomong-ngomong, ayah dan ibu kamu kemana? Ayah dan ibu aku sering kerja di luar kota. Berarti kamu tinggal sendirian, Syah? Iya nih, aku sendiri. Dulu itu aku sering ajak teman aku kesini, pacar aku kesini. Tapi semuanya berubah ketika aku memutuskan untuk berhijrah. Tenang, Syah. Insya Allah yang kamu lakukan sekarang itu adalah keputusan yang terbaik. Aku yakin apa yang kamu lakukan itu akan mendapatkan kejutan besar dari Allah. Dan kamu gak perlu khawatir. Sekarang aja Allah udah menghadirkan teman-teman yang baik untuk kamu. Jadi kamu gak perlu sedih lagi. Untuk masalah jodoh, kamu gak perlu khawatir. Karena apa yang pergi akan Allah ganti dengan yang terbaik. Menurut aku, seseorang yang serius itu tidak akan datang hanya untuk singgah.
akan tetapi datang untuk menetap dan dengan akad, bukan dengan pacaran. Makasih ya Kaula, kalian selalu ada di saat aku lagi butuh-butuhnya. Sekali lagi makasih ya. Irmasya, sama-sama. Yang penting kamu harus tetap sabar, kamu harus tetap kuat, dan kamu harus tetap istiqomah. Aku sangat bersyukur sekali di tengah proses menempuh perjalanan hijrah, Allah menghadirkanku teman-teman yang selalu mengukuhkanku dan membersamaiku dalam perjalanan ini. Aku semakin yakin dengan firman Allah dalam Al-Quran Al-Isyirah ayat 6. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton web series kami. Nantikan episode selanjutnya ya. Udah. Udah. Kalian lagi bahas apa ya? Beginilah biasanya aku tuh sedulur. Ayah tadi.